Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Hari ini Kak Athirah nak kongsikan satu pengajaran yang Kak Athirah dapat daripada satu kartun ni. Tajuk dia Red Shoes and the Seven Dwarfs. Kita ni animasi daripada Korea, tapi diorang ambil voice actor daripada English. Cerita ni dia sebenarnya lebih kurang macam Snow White, tapi dia ada banyak twist. Jadi korang try lah tengok, okey? Sebab memang menarik. Kak Athirah bagi rating 9.5/10 sebab sangat menarik dia punya twist dia tu. Okay. Apa yang Kak Athirah dapat daripada cerita ni? Banyak sebenarnya nilai dia, tapi Kak Athirah nak tekankan satu je hari ni. Pengajaran yang Kak Athirah nak kongsi hari ni ialah don't judge a book by its cover. Kita tak boleh lama menilai seseorang itu dari luaran dia saja. Tak semestinya orang cantik itu baik. Tak semestinya orang yang buruk tu jahat. Macam itulah. Dan apa yang penting adalah dari dalaman kita. Sebagai seorang faci dan seorang volunteer dalam dunia volunteerism ni, kita tak boleh memilih siapa yang kita nak memberi bantuan. Sebagai contoh, kita jadi faci, kita tak bolehlah nak pilih budak yang comel-comel je kita nak tolong. Kita nak tengok dia, adik kenapa ni, ada masalah apa ni, sebab dia comel kan. Kita suka dia, jadi kita nak duduk dengan dia je. Lepas tu budak-budak yang selekeh, comot ni kita tak nak tolong. Tak bolehlah macam tu. Kita sebagai faci kena pandang semua adik-adik sebagai sama rata. Kena bagi kasih sayang tu sama rata. Kena bagi perhatian tu sama rata. Kita tak boleh judge orang based on their looks. Tapi kita sendiri tak boleh nak lari daripada judge orang tu kan. Walaupun benda tu tak elok. Yelah, macam ada orang cakap, don't judge a book by its cover. But then first impression also kita perlu kan. Kalau lah orang cakap jangan menilai seseorang tu daripada luaran. Tapi kita, ada juga pepatah cakap first impression is important. So kita nak ambil yang mana? Sebab kita hidup di dunia yang memang penuh dengan judgemental. Jadi kita tetap kena impresskan someone tu dengan kita punya penampilan. Jadi kita sebagai seorang facilitator kena jaga penampilan kita. Sebab adik-adik akan tengok kita dan akan jadikan kita sebagai role model diorang. Diorang akan ikut apa yang kita buat. Macam diorang akan rasa kagum lah dengan akak. Wah, akak ni kemas lah. Saya pun nak jadi kemas. Jadi di situ juga pentingnya kita sebagai seorang faci untuk menunjukkan tauladan yang baik. Okay? In my own skin, I learned under dancing the shows I'm in. Everybody wanna stop. Terima kasih kerana sudi menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe channel ini. Dan diingatkan juga, jangan lupa untuk mengisi Google Form yang telah kami sediakan di ruangan description. Bye!